Pemirsa, ini Katlia Sogodo, ini sudah sangat rimbun dan medianya sudah asam, jadi saatnya untuk repotting. Dan karena dia ini sudah terlalu rimbun, pemirsa, ini ada sudah beberapa boot ya, lebih dari 10 boot, jadi sudah waktunya kita pisah-pisah. Tetapi kita lihat pemirsa, ini medianya ya, pohon-pohon batangnya ini sudah kotor ya, jadi kita harus bersihkan, kita cuci ya. Ini kita cuci pakai deterjen ya pemirsa ini. Nah, kita gini saja nih. Kita cuci pakai deterjen begini. Ini saya pakai Rinso ya pemirsa, harusnya pakai Mama Lemon, tapi ini yang ready itu hanya Rinso ini. Yang penting ini adalah deterjen untuk membunuh seperti apa ya, cacing-cacing mungkin, kemudian bakteri jamur yang nempel ya. Jadi kita bersihkan. Ini kita sikat dengan sikat gigi ya, supaya bersih nih. Kemudian nanti kalau ada spora-spora jamurnya ya, ada jamur-jamurnya, bakteri-bakteri itu menjadi bersih ya. Ini batang-batangnya kita cuci sampai bersih ya pemirsa ini. Nah, begini. Nah, ini pemirsa, sudah kita bersihkan ya. Sudah kita bersihkan begini, sudah kita buang ya lumut-lumut yang menempel dan kotoran-kotoran di antara bulu-bulunya ya. Ini kemudian akan kita pisah-pisahkan. Ini kita buat satu rumpunya itu 3 atau 4 batang ya pemirsa. Ini kita buat 3 ya, kita buat 3 begini, terus kita buang akar-akarnya yang kotor ya, kita bersihkan. Pemirsa, ini sudah kita bersihkan, sudah kita potong ya. Ini sekitar ini ya, satu rumpunya mau 3-4 batang pemirsa ini ya. Ini kita jadikan satu pot. Ini jadi banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 rumpun ya pemirsa, jadi 9 pot ini. Lumayan ya, wah auto kaya nih pemirsa. Setelah 2 minggu ini, lihat pemirsa, sudah mulai tumbuh akarnya ya. Jadi setelah kita tanam itu, ini kita siram setiap hari supaya ada kelembapan pada media tanamnya sehingga merangsang untuk tumbuhnya akar. Nah, ini pemirsa, sudah mulai muncul tunas juga ya setelah 2 minggu. Lihat pemirsa, dari kemarin yang sudah kita split ya, ini ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 8 pot pemirsa. Wah, ini bikin kita jadi semangat ya pemirsa ya. 8 pot ini kalau Katlea Sogodol ini rata-rata ya, satu potnya bisa laku 75.000 pemirsa. Nah, kita bikin cepat kaya ini. Nah, siapa yang mau, ayo kita cepat kaya dari petanam anggrek. Sekian pemirsa, terima kasih.